Jasmine, kakek berusia 91 tahun warga kampung Rancabunar, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, meninggal akibat terperosok ke sumur sedalam 25 meter, Selasa 8 Oktober 2019. Jasmine terperosok saat akan membersihkan sumur tersebut. Tim evakuasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Serang, Muhammad Syarif mengungkapkan, sebelumnya korban meminta izin kepada anaknya untuk membersihkan sumur. Namun niat baik korban berujung tragis. Ia terperosok. Korban sempat minta tolong namun tidak terselamatkan. Awas. Awas. Terus. Yang di sana. Awas. Awas. Awas, Bang. 2 3. Allahu Akbar. Ilahillallah. Loh, cepat tariknya. Ya, Bapak Ike, tali. Tandu. Tandu. Awas, kasih jalan, jangan tandu. Awas, Dinde, jangan kasih jalan, jangan di jalan. Dindin Kabar TV melaporkan.